السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh serta para pendengar radio RRI, radio Baitul Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada, sambil kita berada di i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh yang bersuara yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Munawir Al-Hafidh LJMA. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نصلي ونسلم على حبيبنا محمد أرسله ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد حاضرين kaum muslimin. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah pada subuh yang berbahagia ini kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia berupa kesehatan, kesempatan dan kesadaran. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita untuk terus berada di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita hidup di sebuah, di satu zaman yang disebut dengan zaman modern atau zaman atau era global. Artinya kehidupan saat ini begitu modern, begitu maju, disebut global karena seolah-olah dunia sekarang ini tidak ada lagi sekat ruang dan waktu. Artinya setiap kejadian yang terjadi di negeri atau di daerah, di negara terjauh sekalipun dapat kita akses, dapat kita ketahui dalam detik ini juga. Seolah-olah tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batasan-batasan. Kita dapat mengakses semua informasi yang terjadi di negara atau di negeri manapun dalam detik ini juga. Hadirin yang berbahagia, ini merupakan bagian daripada upaya atau usaha manusia yang melahirkan perkembangan teknologi luar biasa, sehingga hal ini mendorong kita untuk menggiring kita kepada sebuah pandangan baru tentang dunia, yaitu dunia instan. Seolah kehidupan itu serba instan. Kalau dulu jarak ribuan kilometer ya, itu butuh waktu mungkin berbulan-bulan. Tetapi karena perkembangan yang luar biasa, kita hanya butuh beberapa jam saja. Dalam 8 jam misalnya, saat ini orang bisa menembus langit ya, sampai ke Arab Saudi misalnya. Itu yang jarak lebih kurang 5.000 kilometer. Inilah akibat daripada perkembangan berpikir manusia, sehingga melahirkan teknologi yang luar biasa. Demikian juga kalau dulu itu orang berdagang, orang jualan, itu pasarnya hanya sekitar tempat dia berjualan saja.
Tapi sekarang hadirin berbahagia karena perkembangan yang luar biasa. Pasar atau market itu menjadi sangat luas. Bahkan hari ini kita bisa menjual barang kita ke atau kita promosikan ke seluruh dunia. Semua orang bisa melihat, mengakses barang yang kita jual. Demikian pula kita bisa membeli barang atau apapun yang kita inginkan di manapun barang itu berada. Bahkan orang sekarang cenderung membeli secara disebut dengan online. Artinya ini adalah salah satu perkembangan yang luar biasa. Barangkali kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berprediksi atau pernah mengatakan begini. Di antara fenomena akhir zaman, kata Nabi, di antara fenomena akhir zaman adalah disebutkan dalam hadis itu taqarrabal aswaq. Artinya pasar-pasar itu sangat dekat, berdekatan. Taqarrabal aswaq. Pasar-pasar itu dekat sekali. Para sahabat dulu barangkali memahami hadis ini, hadirin berbahagia, dikatakan pasar-pasar berdekatan itu semacam toko-toko yang berjejeran, bertetangga. Semacam pasar Aceh lah. Tetapi kalau kita melihat fenomena sekarang, pasar online itu sudah sangat dekat sekali. Artinya bermodalkan smartphone kita bisa mengakses semua benda, semua keinginan yang diinginkan oleh manusia. Hadirin berbahagia, kondisi sekarang ini, kondisi ini menggiring kita kepada sebuah cara pandang baru terhadap diri kita dan dunia kita, dan bahkan terhadap agama kita. Menggiring ya. Orang sekarang, hadirin berbahagia, umat sekarang cenderung berpikiran instan. Artinya kalau dikaitkan dengan agama, orang sekarang juga maunya belajar itu instan. Ya, maunya belajar itu instan, cepat. Sehingga melahirkanlah orang-orang yang belajar Islam dari internet misalnya. Orang cenderung mengakses ilmu-ilmu Islam dari internet tanpa mengetahui siapa yang menulisnya, bagaimana latar belakang orang yang menulis ilmu-ilmu tersebut, bagaimana track record dia belajar, siapa gurunya dan sebagainya. Dan bahkan ada orang yang cenderung mengambil fatwa dari internet atau dari sumber yang tidak tahu, atau dari sumber yang mereka tidak memahami siapa yang menulis, siapa yang mengeluarkan fatwa itu. Bukan tidak dibolehkan ya. Tetapi ini berbahaya ketika kita tidak mengetahui siapa yang menulisnya, apa latar belakang mereka, dan apa motifnya daripada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dunia ilmu ya, dunia ilmu keislaman. Hadirin berbahagia, oleh karena itu pada sebuah berbahagia ini kita akan sedikit membicarakan tentang bagaimana sebetulnya tradisi belajar di dalam Islam. Jadi tradisi belajar di dalam Islam itu tidak pernah berubah, hadirin berbahagia. Tradisi belajar di dalam Islam tidak pernah berubah. Mesti dunia berubah ke arah modern, tetapi tradisi belajar Islam tidak pernah berubah. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana yang dicontohkan, yang diwariskan oleh para sahabat sampai sekarang masih seperti itu. Tidak pernah berubah. Misalnya kita melihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu setiap Ramadan didatangi oleh Jibril alaihissalam. Di dalam hadis Fatimah misalnya kita melihat
Inna Jibril alaihissalam kana yu'aridhuni al-Qur'an kulla sanatin marrah wa innahu yu'aridhuni al-'am marrataini. Di hadis ini berbicara tentang bagaimana Jibril alaihissalam selalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan. Apa tujuan Jibril mendatangi Nabi? Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat atau mengecek bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wahyu datang, setelah Nabi menghafal, setelah Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril selalu mengecek, memeriksa bacaan Nabi. Artinya Nabi membaca kepada Jibril alaihissalam. Dan kadang-kadang Jibril membaca di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan sebetulnya? Bagaimana bacaan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Ini selalu apa namanya? Diperiksa oleh Jibril alaihissalam. Hadirin berbahagia, tradisi ini turun temurun. Tradisi ini terus dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat dengan belajar Quran secara musyafahah. Nabi membacakan di depan para sahabat. Nabi membacakan Al-Quran di depan para sahabat. Kemudian para sahabat membaca kepada tabi'in. Tabi'in membaca kepada tabi' tabi'in dan seterusnya. Dan sampai kepada generasi kita. Jadi tradisi belajar di dalam Islam itu berguru salah satunya. Tidak boleh tidak berguru. Di dalam konteks belajar Al-Quran misalnya, banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi kekeliruan. Karena kita tidak pernah, atau ada orang yang mengandalkan pendengarannya saja. Sejak kecil kita mendengar wadduha misalnya, wattini wazzaitun, alam nashrah, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Itu umumnya kita menghafal. Tetapi hafalan yang kita terima itu, yang kita hafalkan, itu terhafal karena dengar-dengar. Terhafal karena dengar-dengar. Nah, terhafal karena dengar-dengar itu potensi salah itu besar. Potensi salah besar. Karena kenapa? Kita tidak pernah mengetahui huruf-huruf yang kita baca itu sebetulnya diucapkan seperti apa. Contoh misalnya, banyak kesalahan fatal ketika orang membaca inna anzalnahu fi lailatil qadr misalnya. Orang membaca karena dia mendengar tidak pernah berguru, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ini sudah salah. Yang betulnya apa? Al-qadr, qadrun, qadri, ada ra-nya. Jadi harus dibaca inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ada ra. Tetapi kalau ada sebagian orangnya hanya mengandalkan hafalan, dengar-dengar, ini umumnya terjadi kesalahan. Apalagi ketika kita misalnya sholat di masjid-masjid kampung, ini kesalahan warisan. Sudah berpuluh-puluh tahun itu yang diulang. Ini karena kenapa? Karena tidak pernah berguru. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia baca lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kalau tidak berguru tidak tahu. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Ada ra-nya. Syahrun itu bulan. Ada orang yang membaca syah, syah. Ada orang yang membaca syah, tidak ada ra-nya. Jadi apa itu? Jadi kambing. Artinya syah itu kambing. Kameng, Pak. Atau boleh jadi artinya syah itu raja. Seperti Syah Iran misalnya. Raja-raja Persia itu menggunakan istilah Syah, Syah Reza Fahlevi misalnya. Itu raja-raja Persia. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf Arab itu secara tidak tepat karena mendengar, biasanya pendengaran itu punya kekurangan. Ada satu bunyi yang tidak terdengar, sehingga kita cenderung membaca apa yang ditangkap oleh telinga. Lailatul qadri khairum min alfi syah. Ya, tidak ada ra-nya. Ini sudah jadi kesalahan yang sangat fatal. Dan seterusnya. Ini dalam konteks belajar Al-Quran. Jadi belajar apapun di dalam Islam, syarat utamanya adalah berguru.
tidak boleh tidak berguru. Ya. Hadirin berbahagia, kalau kita melihat di dalam tradisi ulama hadis ya, kita melihat di dalam tradisi ulama hadis misalnya, ulama hadis atau ilmu hadis adalah ilmu yang sangat ketat sekali. Ilmu di antara ilmu yang sangat detail dan ilmu yang sangat ketat. Kalau kita melihat cabang-cabang ilmu hadis itu sangat banyak sekali. Ada yang disebut dengan al-jarhu wa ta'dil misalnya. Al-jarhu wa ta'dil, ini salah satu cabang daripada ilmu hadis. Ada yang disebut dengan ilmu rijalil hadis. Apa itu ilmu rijalil hadis? Ilmu rijalil hadis ini adalah khusus disiplin ilmu di dalam bidang hadis yang mengkaji tentang rawi hadis. Berapa jumlah rawi hadis yang berbahagia? Jutaan orang. Berjuta-juta rawi hadis itu. Jadi para ulama hadis meneliti satu-satu. Semua rawi hadis meneliti satu-satu. Apa yang diteliti? Biografinya. Setelah diteliti biografinya, kemudian ditulis di dalam kitab. Disebut dengan kitab Rijalil Hadis. Itu kitab Rijalil Hadis biasanya sangat panjang. Berpuluh-puluh jilid. Di situ nama-nama orang semua. Abdullah, atau Abdullah ada seribuan orang mungkin. Abdullah bin Fulan, Abdullah bin Fulan. Kemudian Muhammad bin Fulan, Muhammad bin Fulan. Ini detail lahirnya tahun berapa, tinggalnya daerah mana, gurunya siapa, wafatnya tahun berapa. Kemudian catatan para ulama tentang beliau, komentar. Dikatakan al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu itu artinya menyayat ya. Menyayat itu al-jarh di dalam bahasa Arab. Menyayat kulit ya. Al-jarhu itu istilah al-jarhu. Kemudian istilah at-ta'dil lawan daripada al-jarhu. Sehingga disiplin ilmu ini kalau kita artikan adalah satu cabang ilmu yang mengungkap sisi positif dan negatif seorang rawi hadis. Nah, nanti di situ ada komentar fulan la yuqbal hadithuhu misalnya. Ini si fulan ini hadisnya enggak diterima. Itu ditulis di dalam kitab-kitab Rijalil Hadis. Nah, ketika orang mengecek ada hadis ini riwayatnya si fulan ini, nanti akan dikembalikan kepada situ, oh ini tidak bisa pakai hadis ini. Jadi para ulama sedetil itu mengecek tentang biografi, tentang catatan-catatan seorang rawi hadis, sehingga disebut dengan ilmu rijal, ilmu al-jarhu wa ta'dil. Kenapa demikian hadirin berbahagia? Karena ilmu di dalam Islam itu bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu bukan datang dari setan sebenarnya. Jadi ketika diteliti, ilmu-ilmu di dalam Islam ini semua kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan datang daripada enggak jelas. Makanya seorang ulama Ibnu Rajab mengatakan al-isnadu minaddin katanya. Al-isnadu minaddin. Salah satu di antara keunggulan ilmu Islam ini punya sanad ya. Jelas. Anda ambil dari mana? Gurunya siapa? Ya, al-isnadu minaddin. Sehingga dikatakan sanad silsilah. Apa namanya? Silsilah rantai rawi itu bagian daripada agama. Sehingga dengan ketatnya syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama, tidak ada celah oleh siapapun untuk berbohong terhadap agama ini. Sehingga dikatakan al-isnadu minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad, jika tidak ada di dalam Islam, tidak ada sanad ya. Laqala man syaa ma syaa. Maka orang akan cenderung mengatakan suka-suka. Misalnya akhbarani, oh saya dengar ini, haddatsani, akhbarani. Jadi orang akan cenderung berbohong ya. Akan cenderung mengatakan, oh saya mendengar Nabi pernah mengatakan begini. Jadi tidak sembarangan. Makanya ulama meletakkan syarat yang sangat ketat sekali di dalam ilmu hadis. Sehingga hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat daripada cabang ilmu hadis, khususnya hadis ad
dhaif. Hadis ada tiga, hadis sahih, hasan dan dhaif. Ya. Dhaif ini adalah tingkatan ketiga. Kalau hadis maudhu itu tidak masuk. Hadis maudhu itu sudah dikatakan bukan hadis. Hadis maudhu itu adalah hadis, bukan hadis ya. Hadis apa yang dikatakan maudhu itu adalah sesuatu yang dipalsukan. Jadi tidak masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis. Artinya hadis dhaif itu oleh para ulama didetilkan ya. Dibagikan secara detil. Contohnya begini. Jika di dalam rantai sebuah rawi hadis itu ada seorang yang digugurkan. Artinya ada seseorang yang dibuang ya, yang dibuang setelah diteliti. Dibuang satu ada namanya. Dibuang dua ada namanya. Dihilangkan loncat juga ada namanya. Kemudian misalnya saya punya guru, saya mengambil hadis dari guru saya. Kemudian saya tidak menyebutkan guru saya di dalam rantai rawi itu, tetapi saya menyebutkan guru-gurunya saya. Maka ini dalam ilmu hadis juga didetilkan. Disebut dengan mudallis, at-tadlis. Ada munqati', ada hadis mursal, ada macam-macam, banyak sekali pembahasan hadis. Bahkan di dalam rawi hadis apabila ada seseorang yang tidak diketahui, rajul mubham dikatakan. Ada seorang yang tidak diketahui ini biografinya siapa ini? Enggak kenal di dalam kitab-kitab berjalan hadis tidak ditemukan. Maka ini juga masuk kepada hadis maudhu. Disebut dengan tadlis, artinya menghilangkan gurunya. Kenapa motifnya? Karena biasanya orang yang menghilangkan sanad ya gurunya di dalam rantai rawi itu karena gurunya tidak populer, tidak terkenal. Tapi yang terkenal syekhnya. Maka dia langsung loncat akhbarani syaikhuhu misalnya. Atau akhbarani fulan, dia tidak sebutkan gurunya, tetapi setelah diteliti dia mengambil dari gurunya. Nah, jadi ini begitu begitu ketat ilmu di dalam Islam. Jadi poinnya hadirin berbahagia, ilmu Islam itu ketat sekali. Jadi tidak sembarangan mengambil ilmu, tetapi ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar. Dengan belajar kita mengetahui pengantar ilmu. Ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal kita punya satu alat yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis ya. Jadi tidak dengan membaca satu hadis kemudian kita menyampaikan, apalagi memvonis orang yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Hadirin berbahagia, barangkali inilah kajian singkat pada semua berbahagia ini tentang pentingnya belajar Islam dengan berguru. Karena dengan berguru kita bukan saja mendapatkan ilmu itu, tetapi dengan berguru kita mendapatkan keberkahan yang pertama. Keberkahan kemudian mendapatkan, kita melihat, memperoleh apa namanya, keteladanan. Karena ada orang punya ilmu tapi tidak punya keteladanan. Tapi ada orang yang ilmunya biasa-biasa saja, tetapi dia mengambil keteladanan-keteladanan, sikap baik daripada gurunya dan seterusnya. Yang paling penting adalah mengikuti apa namanya pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pola Islam di dalam belajar. Artinya setiap orang harus belajar kepada guru, berguru sehingga dia ketika diteliti sanadnya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak tertulis. Meskipun sanad itu tidak tertulis seperti ijazah. Tapi ketika diteliti kita punya sanad ilmu yang jelas sehingga apa yang kita belajar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.